Para penonton, salam jumpa, salam sehat. Kampung Batakal dan Batu Tulis punya cerita. Namun sebelumnya saya berbincang dengan Ketua Paguyuban Cipulus. Kita dengarkan bersama. Apa, siapa, mengapa, bagaimana? Oke, para penonton, saya sedang berada di pos Paguyuban Cipulus bertemu dengan ketuanya. Silakan Pak, namanya siapa dan tujuannya apa dan sebagainya. Silakan. Nama saya Bapak Sutikno. Saya di sini sebagai Ketua Paguyuban Cipulus. Visi misi saya di sini hanya untuk memajukan wilayah daerah sini, terutama yang terkena dampak penggusuran double track. Jadi saya di sini mewakili putra daerah untuk memperkerjakan anak-anak yang masih istilahnya masih belum dapat pekerjaan. Saya sedikitnya memberikan lapangan pekerjaan, saya kerjasama dengan pengelola proyek, dan saya pun di sini, anak-anak di sini menjaga keamanan untuk menjaga alat berat setiap malamnya. Jadi begitu Pak. Jadi sifatnya membantu pihak proyek juga ya? Iya, insya Allah. Saya bantu juga pihak proyek, istilahnya buat pengamanan juga wilayah sini, wilayah Batu Tulis, Batakal, Paguyuban Batu Tulis. Saya mewakili anak-anak juga. Dan saya pun di sini bekerja tidak sendiri, saya ada tim penasehat, mungkin kawan saya pribadi yang hari ini belum bisa hadir. Nah, untuk pemantauan wilayah, ya beginilah setiap harinya. Jadi kita jaga keamanan juga untuk wilayah daerah-daerah. Termasuk ikut menyalurkan teman-teman yang nganggur istilahnya untuk bekerja juga di sini, ya Kang? Iya, betul Pak. Jadi sekarang kan lapangan pekerjaan lagi susah, alhamdulillah. Kalau memang mereka ingin bekerja, sebisa mungkin saya koordinasi dengan wilayah apa, dengan yang punya proyek. Saya masukin kerja juga, cuman dengan istilahnya kerja berat lah gitu. Anggotanya berapa sekarang? Anggota saya lebih dari 24 orang. Ya, tapi masih banyak juga yang mau masuk juga sih Pak. Ya, terima kasih Kang. Siapa Kak? Dari Sutikno. Patikno. Kang Sutikno. Iya. Terima kasih ya. Selanjutnya Kampung Batakal dan belakang Istana Batu Tulis masih berbenah-benah diri. Pembenahan antara lain meliputi tebing Istana Batu Tulis yang masih terus ditata, dikelola dan dibenahi. Tebing Istana Batu Tulis betul-betul sangat diperhatikan. Kita semua pasti maklum mengenai hal itu. Thank you.
selanjutnya kita saksikan bersama. Pekerjaan apa yang sedang digeber oleh para pekerja dari Kampung Bataka menjelang stasiun Batu Tulis. Ini rumah sinyal yang tampaknya sudah selesai, tinggal membenahi hal-hal yang sifatnya kecil. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.